Oh, that's landing on the track when I Hi, Assalamualaikum and welcome back to Red Flash Channel. Bersama kembali dengan aku. Okay, seperti yang dijanjikan semalam, aku post dekat foto dekat YouTube yang kata aku akan buat fully review pasal aku punya Myvi. So hari ni might be the last day lah aku nak drive dia, aku nak bawa kereta ni sat. Ha, so untuk buat video kat korang, review kereta ni, interior, exterior dan apa yang aku dah buat dekat kereta ni. So today aku nak balik ke kampung untuk ambil Avanza dan bawa part Myvi, body part Myvi untuk ditukarkan esoknya. Esoknya lah Jumaat pagi tu aku akan jalan ke kerja. So aku akan buat video lah untuk korang, tukar part paso ke standard Myvi. So seriously lah, macam aku cakap kereta ni, kereta ni banyak memories lah. Banyak memori antara aku dengan wife aku. Kemarin pun aku dengan wife aku dah start berjalan pergi ke kami pergi Penang, spend masa bersama apa semua. So quite sayu juga untuk bawa kereta ni. So for today, aku akan buat sikit cinematic, kalau cinematic whatever lah video untuk korang tengok apa yang aku dah done kat kereta ni. So dalam masa yang sama aku akan cerita serba sedikit upgrade yang dah dibuat untuk kereta ni dan everything you need to know about this car. Dia taklah fully modified, taklah, tak adalah padu sangat kan, sebab kereta pun daily drive, lepas tu woman drive, which mean my wife drive. Hari-hari dia bawa pergi kerja macam tu. Hari-hari aku pun kadang-kadang ada guna untuk for fun, untuk seronok-seronok meet up kawan-kawan semua. So I'll be back soon. So sekarang aku nak pergi ayak sebab kerengkung kering. Then lagi kita start back our video sikit. Oh, tak apa, macam mana video pendek untuk kereta ni dah aku buat. So ayam pun dah beli kan. Now aku nak balik kampung. Aku nak balik kampung untuk ambil part Myvi. Myvi standard
gila punya standard. Dan would like to mention you all yang kata video ni will be duration dia panjang. Memang panjang. Aku nak sembang ni pasal story aku dengan my B ni, my wife aku buat. So my B ni, balik pula tadi, my B ni memang standard gila. Tak ada apa-apa modify, tak ada apa-apa, just maintain bulan-bulan tu pun kadang-kadang orang tak apa, kadang-kadang terandang, kadang-kadang tak tukar benda hitam. 2 tahun, 3 tahun tak tukar benda hitam. Katanya lah, aku pun tak pastilah kan, mungkin pak dia buat my father-in-law, bapa mertua aku tukar benda tu kan. So memang wife, perempuan, gadis kan, so kan nak tahu sangat pasal maintenance kereta, dia patut naik kereta je. At that time, aku kenal dia, kawan dengan dia. So, bila pilih buat dengan member-member aku ni, mostly member-member aku ni berangai kuduh sikit. Nak cakap kuduh sikit lah. Dia macam kuat nganjing. Sorry lah kalau video tu rentak-rentak, lompat-lompat kan. Sebab aku dah try minimize yang mungkin untuk bagi tak pegang, mesti pegang. Sebab jalan pun memang tahu, writer pun memang pakai adjustable depan belakang. So agak melompat sikit lah, sorry lah. So bila epok dengan member ni, member je nganjing. Member cakap, weh what, tak buat maybe. And lepas tu wife aku ni macam, lepas tu tengok kawan lah, wife aku pun cakap, malah nak maybe standard, kita pakai ring kompang macam ayam lah, and standard kilang. So at that time, as a someone ni, hang macam, wife aku ni dia nak buat something lah kat kereta dia. Masa tu dengan kawan, wife juga lah, wife aku ni dia nak buat something lah kat kereta dia. So I could take advantage. Masa tu aku dia tengah bekerja, dia pun bekerja juga, dia belajar sambil bekerja, dia kerja Pizza Hut, aku kerja dekat Fusola. So aku tanya dia, nak tukar rim lah. For the first tu, macam tak nak, macam nak, macam tak nak, macam nak. Okay, aku ambil keputusan, aku tukar tong-tong. Masa tu besarlah kita tak pernah ada duit kan, tong-tong lah orang tahu. Aku pun tak start lagi YouTube channel aku tak start lagi bisnes aku pun semua. So masih terawang-awang dalam kehidupan berfoya-foya. Tong-tong lah. Okay, aku beli rim SSR 8.5 ET25 17 Mindo. Kalau kata 17 tu besar lah, besar dengan tayar terkeluar. Aku expect tayar duduk dalam, sebab aku tengok fender my V ni besar kan. So aku fikir macam, dekat 8JJ tak ada masalah kot untuk kereta ni. Lepas tu bila dah pasang apa semua, rim tu aku dapat dengan harga 400.5, tak silap aku. Sekali tayar, top up tayar apa semua, dalam tayar pun masa tu pakai tayar second, serang berapa? 6.5 something macam tu lah kedai tu bagi dekat aku. Sebab tayar ada dua tayar spare aku bawa. Aku ada tayar 215.45. Besar weh, 215.45, pasang gila bapak kan. Sebab masa tu aku change kereta ni dengan rim lama personal aku, Advance apa tah 17 lah. Aku pakai rim tu dulu, lepas tu rim tu transfer ke Avanza yang aku nak pergi ambil ni. Lepas tu baru masuk dekat Myvi ni. Okay, dah tukar. Okay, aku tengok, nak try bawa lah. Bila dah tukar SSR tu, okay, kedai pun baik hati bagi harga murah sebab rim second kan. Aku tengok tak ada crack, cantik pun semua, angkat. Story lebat kat situ saja, aku tak tahu. Dah pasang-pasang tengok, ya Allah, tayar gila bapak minta keluar ni. Dengan orang panggil sober, bukan sober lah, dia pump belakang tu dah mampui. I mean, hang bergantung kepada spring hang semata-mata, semata-mata spring. So kereta ni duduk fender duduk sangat tayar, biasa tayar terkeluar kan, dia duduk sangat tayar. So aku pun jadi macam, ush, macam mana ni nak bawa kereta ni. Aku call member aku, nama dia Harry, Facebook dia Tunku Harry, tak silap aku lah ni. Dulu siap orang panggil kita Doraemon, bukan Doraemon apa benda dah.
belakang supaya orang tu pun nak tampung lah weight kereta ni kan. Bike adjustable kan dah bagi mono, dia punya shock dengan spring sekali. So aku try lah pinjam kat dia, and then aku decide beli lah sebab benda ni nak daily drive kan. Daripada SP kepala batas ke rumah dia tu, ni weh duk tasar tayar bau. Bau suku tayar tu tak sedap kata dalam kereta ni, memang bau. Lepas tu dah sampai, tukar spring pun semua, tukar adjustable pun semua. Aku kan drag kami roll fender tu pakai batang kayu, tak sedap batang kayu something macam tu, ataupun besi roll jack tu, untuk mengelakkan daripada terus rubbing. Memang masa tu set up tetap dengan 17 tayar 21545, miti gila-gila memang. Dah macam kembara aku tengok kereta ni, for the first lah. Then balik, balik mai, okay aku tunjuk kat wife aku. Wife aku kata okay nice, tak ada masalah apa. Then dekat situlah bermulanya transformasi kereta ni. Dia dah transform macam ni. So wife aku pun drive kereta ni dia dalam, nak terendah tak rendah lah, masa tu memang tinggi lah. Sikit-sikit lah aku start roll fender depan, buka fender depan, buka fender belakang sikit, semua buat macam nak bagi fitting ni elok cantik. So tukar tayar pula, kumpul duit tukar tayar, pi kedai dekat Pala Batah. Ya, bukan Pala Batah, dekat orang tak dekat mana ya, Arenar Bagan Ajam. Ada kedai Angka ni, Angka ni memang terbaik. Dia bagi tayar dekat aku dengan harga yang sangat-sangat rendah masa tu. Tayar Safe Reach brand tu, dengan dia punya size 205/40, memang standard orang pakai untuk nipis pun semua. So masa aku pakai rim tu, masa pakai tayar tu memang tak ada rubbing. Start set up setting, set up balik untuk jadi stand, turun balik, potong spring tak silap. Saya aku tupi potong spring depan, potong spring belakang. So masa tu kereta ni handling dia macam, wah mau cakap macam mana, macam memang halangga ayam tu kerja nak buang lah. So bertahan lah, kami bertahan lah dalam tempoh 6 bulan macam tu. Wife cakap kata nak tukar body part pasu apa. Masa tu aku tak start business apa lagi, aku stay dalam apa, kerja biasa-biasa. Cakap nak tukang body part pasu. So kami pergi ke Kelang dalam masa satu hari, bertolak pada pukul 10 malam tak silap, 10-11 malam, daripada Kulim Kedah turun ke Kelang, tidur dekat arena Sungai Buloh nantinya tu. Tidur kat arena Sungai Buloh sebab aku lekong tengah dah balik-balik kerja. Balik kampung, ambil Avanza, terus pergi ke KL. So aku mengantuk, aku tidur dekat Sungai Buloh dalam pukul 6 pagi macam tu. Then bangkit, bertolak ke Kelang untuk ambil body part masuk lah ni lah. Tapi alhamdulillah juga yang tu owner baik hati, bagi dengan harga yang puas hati. Tapi kualiti tu boleh pakai, cuma calak-calak macam tu lah. Tak ada lah macam bersih kan. Sebab kami request untuk colour silver, masa tu request untuk colour silver. Dia kata silver ada, cuma silver ni badan lama lah, body part lama, so ada calak-calak sikit. So boleh kah? Dia tanya. So aku dengan wife Tak fikir apa jawab. Ambil balik daripada sana. Satu hari tu sampai sini dalam, sampai Kulim pada pulak malam pukul, kami settle keluar daripada KL pukul 12 macam tu lah, 12-1 macam tu keluar daripada KL sampai ke Kulim Kedah pada pukul 8. Punya excitednya aku malam tu siap convert depan Myvi jadi jadi body part pasu. Malam tu juga pukul 12 malam. Masa tu dah kahwin kan. Settle. Lepas tu esok tu aku buat video, macam video macam hangpa tengok video sebelum ni, pasal pun lampu belakang maybe tak menyala. Tu masa convert belakang lah. Aku buka balik, adjust wiring lampu balik semua, pembang. Okay.
dekat-dekat mana tu starting video untuk YouTube ah. Ala-ala record pakai phone. First video tak silap aku. First video macam tu. So kat situ dah tukar body part. Tukar body part aku pun dapat job untuk jadi seller accessory dia tau. So thanks to kawan aku nama dia Benjamin. So Benjamin Auto Part. Dia banyak tolong aku. Dia banyak bagi dorongan untuk aku buat bisnes ni. So alhamdulillah sekarang mostly cakap aku bersyukur lah. Dan bisnes pun ada, apa semua ada. From starting daripada dia dengan Encik Cino daripada KL, daripada Shah Alam sebab aku Encik Cino game sono juga. So mereka ni partner yang banyak bagi orang apa, banyak bagi dorongan lah, banyak bagi nasihat, banyak bagi pendapat, idea apa semua. Start situ aku dapat job dengan satu company ni untuk jual accessory part. So aku dapat dapat job boleh jual, dapat barang daripada mereka. So aku start jual. Start from that aku start custom writer ni banyak. Macam aku tengok dalam IGP video ni ada 2-3 jajan dia punya open port dan tu kan. So apa lagi karakter ni aku ni, adjustable pun aku jual. Aku pakai adjustable teruat. So handling dia cantik. Cuma macam lani ni aku tengok melompat-lompat ni sebab biasa adjustable. So root belakang, bash bar belakang, gear knob, semua daripada company yang aku buat tu lah. So dia pun aku jadi macam bekerja dia pula utara. So daripada utara siapa-siapa nak order barang boleh ke page Facebook aku Red Flash Accessory, link down below. So kau boleh klik link kat bawah tu untuk tengok jajan-jajan yang aku jual. Universal, mostly universal. So dekat dari situ aku dah start buat item ni. So dalam dah tukar adjustable apa semua, dah handling pun semua dah cantik. Lepas tu macam nak cerita, kalau korang tahu Myvi ni tahun 2004 first model Myvi. So dulu Myvi, nak cerita pasal horsepower dia ni, pasal modified engine pula, horsepower dia dulu first keluar, macam writer first keluar ni semua tak apa, dia punya performance superb lah kan. Setakat atas highway 16, 17, 18, 19 Myvi orang panggil Ferrari Malaysia lah, betul tak? Supercar Malaysia lah. So unfortunately kereta ni dah habis serang berbelah-belah tahun lah. So dia punya performance tu agak drop sikit. So masa aku pakai 17 tu nak pi ke 16 tu, ya Allah, berat gila-gila punya. Kereta tak mampu tarik sebab satu ni dia 1.3. Dia 1.3, so agak berat dia nak tarik. So aku buka open swap, aku swap, aku nak SSR juga macam rim 17 aku yang aku pakai sekarang ni, aku pakai 16. Aku swap dengan budak Bali, one of our homies, kawan aku juga tu, one Bali, dia raja polis sekarang ni. Dia dah jual personal dia, dia beri grand lamina. Ada video swap rim tak nak hampa follow. Untuk siapa-siapa dia yang OG subscriber, tahu lah yang boleh, yang dah follow aku punya YouTube channel daripada mula sampai habis. So tau lah dengan dia aku tukar dengan dia, dia pun bagi tayar besar. So aku pun agak rubbing juga itu 3-4 hari 5 hari, seminggu juga lah kereta ni tak keluar sebab tayar terlalu besar. Dia pakai 165-60 pun tak tahu lah, size dia tu memang besar gila. You know? So that time aku take advantage tukar rim semua, start set up MIDI macam sekarang ni lah. Aku tukar kaya thanks to Roadstone Kulim Kedah. Roadstone apa dia, Aweng bagi special price untuk tayar depan dan tayar belakang. Depan Potenza, belakang Silverstone. Lepas tu dah dapat tu tukar tayar apa semua. Aku buat popular lah kereta ni. Banyak benda kereta ni. Okay, aku set up MIDI. Bila aku dah set up MIDI, adjust balik chamber apa semua, camber bagi elok balik apa semua. Okay, selesa dengan pemanduan sekarang.
that time aku rasa kereta ni dia punya power tidak sampai lagi. Aku ingat dah tukar rem kecil, power sampai lah. Mungkin aku boleh lah nak tekan, nak lenjan laju-laju macam standard kereta kan. Still cannot go lah. Aku tak fikir pasal apa. Lepas tu aku try lagi. Oh, dapat detect yang kata clutch aku sudah habis. Clutch kereta ni dah habis. Man, bila aku masuk gear, hang tekan mengejut sikit, dia ada bunyi macam tak lepas B lah. Dia ada bunyi kat gearbox. So aku mesti jual kot, takut gearbox pecah. So aku pick this side, macam berfollow video OG subscriber juga yang boleh, yang dah tengok video aku sebelum ni, might be upgrade, might be modified tu kan. So first aku masuk si kedai member aku tu, aku nak tukang clutch. Aku nak tukang clutch tu mata-mata. Then at that time aku tahu takpelah, alang-alang duk buat macam macam ni, baik aku mood-mood sikit lah apa bahagian enjin yang patut boleh tingkatkan horsepower ataupun pick up kereta ni kan. So aku buat tukang kelah. Dalam masa yang sama member aku tukang kelah kereta aku, aku buat enjin bil kereta ni. Masa buat enjin bil kereta ni, ada main lah untuk buka hit, cuci balik hit, buat balik semua asal freeway. Lepas tu bagi ringan kereta, tukar accelerator depan tu pakai 4-to-1. Lepas tu apa lagi lah, remap balik dia punya ECU, remap balik ECU pergi dekat Ipoh. Lepas tu kedai member aku remap ECU, dia setting balik semua. So macam nak cakap macam mana, aku tak tahu horsepower standard kereta macam mana. Dan berbanding dengan Lonnie ni, boleh rasa lah dia punya pick up, dia punya torque, dia punya handle, semualah bapak performance kereta ni aku rasa dia main balik lah macam mana dulu punya first beli. So sebelum ni atas highway kalau bawa kereta ni mungkin nak pergi 1.6, memang berat lah, paling laju pun 1.5 lah. 1.5 pun orang tak take long lah nak sampai 1.6 tu pun, 1.5 tu pun berat. So lepas upgrading kereta ni thanks to video ni Alif, member-member lah mana geng Kulim yang banyak bagi apa idea kan, nak buat apa-apa kan. Okay, aku spend dekat situ almost dekat 1,000 untuk enjin saja, modified cikai-cikai saja, which means stage 1 to stage 2. Oh, standard tu stage 1 lah. Lah ni macam boleh kata macam stage 1 lah. Okay, stage 1, maybe ni stage 1. So daripada segi pick up torque dia, aku boleh rasa Newton torque dia tingkat, pick up dia ada, torque dia ada. So memang puati lah. At that time kereta ni sangat-sangat fun to drive. Ha, nak togel orang, ha nak cucuk angin orang, ha nak main drag, ha nak layan kuno. Memang terbaik lah. So lepas tu untuk enjin yang tu je aku tak usik, tak tukar piston block pun semua aku tak mahu. Ada jugalah kalau kereta ni tak terjual ataupun aku tak jual kereta ni, mungkin aku akan go on tunggu kereta ni. Dalam masa yang sama mungkin aku tukar block YRB, injection YRB pun semua kan. Mungkin aku tukar banyak barang YRB masuk tu, buat aku apa yang aku plan lah. Tapi jodoh dengan kereta ni tak panjang, so aku tak buat lah video. Aku tak sampai. Mungkin kalau kata owner kereta ni so dia tak mau, dia kena jual balik, aku akan beli kereta ni dan aku akan finish apa yang aku nak buat kat kereta ni. So dah settle. Daripada exhaust aku tukar pakai epoxy, piping down piping bawah still depan standard, belakang dah tukar sikit pakai apa je lah aku lupa. Itu memang terbaik lah. Aku boleh cakap kereta ni kalau hangpa nak modify, tak perlu nak modify kereta hangpa tu banyak-banyak sangat. Aku just buat open port, remap balik ECU,
tukang sektor depan 421 kalau nak main pick up. Lepas tu tukang clutch. Lepas tu asal freeway bagi ringan, pick up memang terbaik lah. Tu yang aku kena buat. Okay, yang tu yang aku dah done untuk kereta ni. Daripada interior, interior tak banyak lah. Interior ni tak apa-apa nak score sangat, nak modify dia. Sebab nak maintainkan keselesaan yang ada. Macam si bucket pun hari tu dah order, cancel order sebab kalau kita nak jual. So still dengan maintain standard dia. Dari segi handling pun dah cantik pun semua. Lepas tu pula daripada exterior, daripada bodi luar, macam aku tengok carbon fiber depan tu aku wrapping. So aku wrapping dekat Azwe, jalan paya besar, jalan simen. Kat sini orang panggil jalan simen Azwe. One auto concept. So dia punya hasil tangan pun cantik, dia wrapping bodi pun cantik. So dia wrapping bonet depan, bonet belakang, bonet depan dengan fender kiri kanan. Tu the last mode lah untuk kereta ni yang aku dan buat. So memang sedih lah nak cakap, dah sembang panjang kan. Aku pun dah tak letih nak sembang panjang. So far memang sedih lah untuk jual kereta ni. Sebab banyak lah berbanding dengan persona aku dengan yang ni. Aku cakap yang ni lagi fun drive lah, lagi seronok bawa, lagi shock, lagi rasa feel. Anak menyelit senang, anak ni senang lah, macam-macam lah. Tapi jangan buat dekat luar, jangan jangan tiru asyik menyelit-menyelit ataupun kesian. Hormatilah pemandu lain kan. Aku pun dulu jahil kau buat kerja-kerja macam tu. Aku buat kerja macam tu bila kereta depan kurang jang, dalam kosong tapi buat slow, aku akan buat pemanggil macam tu. So sampai sini saja video aku hari ni, dah sembang panjang. Thanks to watching. Siapa dia yang watch video ni, yang dengar aku beletak daripada tadi sampai sekarang, mostly atau mungkin 20 minit 30 minit dah sembang dengan bawah. So thanks to watching. Thanks untuk subscriber yang support, thanks to member yang membantu. You all are the best lah. Dan akhir kata daripada aku, kalau alang-alang celup bekasan biar sampai ke pangkal lengan. Tapi aku tak nak sampai ke pangkal lengan, tapi aku rembat juga macam mana pun bagi return situ. So keep moving forward. Dan assalamualaikum.